Sebab itulah, kalau kita nak popular, bagi aja kebenaran. Keluarkanlah semua sekali 5,500 tu. Kalau kerajaan ni nak popular, keluarkan sajalah 3,300 tu sampai kosong. Itu kalau kerajaan nak popular. Tapi kerajaan ini kerajaan yang bertanggungjawab. Timbalan Speaker. Ya, kerajaan ini kerajaan yang bertanggungjawab. Itu sebab kita tidak membenarkan apa yang hasrat yang dinyatakan itu. Itu sebab kita buat fasiliti sokongan akaun 2 dan kita tak sebut dan kita tak akan sebut ia adalah cagaran. Cagaran maksudnya apa? Cagaran maksudnya mempunyai hak untuk menguatkuasakan cagaran apabila berlakunya kegagalan pembayaran di pihak peminjam. Immediate boleh ya, hutang 5,000 tak bayar, immediate ambil 5,000. Itu cagaran. Tetapi FSA ini bukan cagaran. FSA ini, Facility Sokongan Account 2 ini, memberi pinjaman bank tidak boleh menggunakan, pemberi pinjaman iaitu bank tidak boleh menggunakan simpanan KWSP sekiranya ahli gagal membayar ansuran pinjamannya. Tak boleh. Ini adalah kerana FSA 2 adalah merupakan suatu pengeluaran bersyarat, hanya boleh keluar umur 50 atau 55 tahun sahaja, di mana bayaran pengeluaran hanya akan dibuat apabila ahli telah memenuhi syarat pengeluaran sampai umur itu. Jadi dia berbeza dengan konsep cagaran. Satu lagi, penggadai mempunyai hak milik ke atas aset hartanah yang digadai pada ketika pinjaman dibuat memandangkan cagaran diberikan untuk menjamin kewajipan membayar. Itu kalau cagaran. Tetapi FSA 2 tidak, ya, bukan begitu. FSA 2, ahli mempunyai hak untuk membuat pengeluaran apabila ahli mempunyai syarat pengeluaran yang ditetapkan, iaitu mencapai umur 50 atau 55 tahun. Ini kerana ahli masih berada dalam KWSP sehingga 50 tahun, 55 tahun, dilindungi di bawah Seksyen 51 Akta KWSP 1991. Memang betul duit mereka, memang betul duit kita, memang betul. Tetapi apabila kita berada dalam sistem KWSP ini, duit kita itu dilindungi di bawah Seksyen 51 Akta KWSP. Dia adalah simpanan hari tua, bukan simpanan hari muda. Dia adalah simpanan untuk masa depan. Kalau kita nak menyelesaikan masalah kita pada saat dan ketika ini, kita perlu ada option yang ketiga. Bukan hanya kita perlu berhutang. Kalau kita tak mau berhutang, bukan hanya kita nak pergi ahlong, jangan pergi, ya. Tetapi kita boleh berniaga. Ada 40 bilion ringgit pinjaman mudah yang kita berikan dalam dalam belanjawan 2023 ini. 40 bilion ringgit dengan interest 4%, pergi ke BSN ada 960 juta ringgit untuk diberikan pada peniaga kecil, pada penjaja kecil. Begitu juga di bank negara dan bank-bank lain. Carilah segala perkara itu, 40 bilion ringgit untuk membantu rakyat yang kesusahan, bukan hanya menunggu untuk mengeluarkan kali kelima, ya. Mungkin lepas kali kelima minta lagi kali keenam, lepas kali keenam minta lagi kali ketujuh. Kalau nak popular, luluskan saja. Tetapi kita bukan ingin menjadi kerajaan yang popular. Kita ingin menjadi kerajaan yang bertanggungjawab. Maka kerajaan tidak menerima usul yang dibentangkan. Terima kasih.